aktor Arya Saloka, pemain sinetron Ikata Cinta, namanya sudah melambung tinggi di dunia akting. Nama Arya Saloka makin terkenal berkat sinetron Ikata Cinta, tentunya dibantu lawan mainnya juga Amanda Manopo. Rekan Arya Saloka ini juga sudah berpamitan dengan seluruh pemain Ikata Cinta beberapa waktu yang lalu. Entah alasan apa yang membuat partner Arya Saloka keluar dari Ikata Cinta. Namun banyak kabar beredar bahwa kontrak Amanda sudah habis dan tak lagi diperpanjang. Tak diragukan lagi chemistry dan improvisasi yang dilakukan pasangan Arya Saloka dan Amanda memang yang terbaik. Dalam episode yang sudah berlalu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Buktinya di tengah gempuran sinetron baru di televisi, sinetron Ikatan Cinta yang diperankan Amanda dan Arya masih bertahan di rating 3 besar. Salah satu improvisasi yang dilakukan Arya Saloka kepada Amanda Manopo saat ini, syuting sedang ramai dibicarakan. Tidak hanya tatapan mata dan tangan yang selalu bergandengan, namun ada hal lain yang membuat fans Ikata Cinta terkejut. Chemistry yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sangat luar biasa di Ikata Cinta. Dalam episode yang telah berlalu itu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Terdapat sebuah adegan Ikata Cinta yang nampak terlihat Arya Saloka menyentuh bagian pundak Amanda. Saat itu dress yang Amanda pakai memang tidak terbuka. Namun menurut pengakuan fan, Arya Saloka memperbaiki kabel clip-on yang ada di pundak Amanda Manopo. Dengan refleks, Arya Saloka membantu membenarkan kabel clip-on pada Amanda Manopo yang berada di pundaknya. Adanya perhatian kecil Arya Saloka dan Amanda Manopo tersebut diabadikan oleh akun penggemar sinetron Ikata Cinta. Selain itu, Arya juga suka memberi kode di media sosialnya tentang Amanda. Banyak fan yang berspekulasi bahwa Amanda akan tetap terus bersama dengan Arya Saloka. Tapi kenyataannya Amanda sekarang hengkang dari Ikatan Cinta dan melanjutkan karirnya sebagai pembawa acara. Meskipun begitu, para penggemar tetap bahagia akan keputusan idolanya tersebut. Kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka ini memang tengah senter jadi pusat perhatian warganet. Terlebih saat ini Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini tengah terlibat dalam proyek yang sama lagi, Pasca Ikatan Cinta. Amanda Manopo dan Arya Saloka pun membantah adanya hubungan yang spesial. Namun saat dipuji kecantikannya oleh Arya Saloka, Amanda Manopo tersipu malu. Kata Arya Saloka, Amanda Manopo memiliki kecantikan yang luar biasa. Belakangan ini Amanda Manopo kembali dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan mantan rekannya yaitu Arya Saloka. Bagaimana tidak, fans Ikatan Cinta masih berharap Amanda Manopo dan Arya Saloka tetap berada di Ikatan Cinta. Pemeran Aldebaran yang bernama Arya Saloka itu sempat mencuri perhatian publik setelah terlihat bersama Amanda Manopo. Bahkan dalam akun Instagramnya, fanbase Ikatan Cinta sempat membagikan potret kedekatannya dengan Amanda Manopo. Sontak kedekatan Amanda Manopo dengan Arya Saloka tersebut membuat warganet geger. Namun kabar mengenai kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka sepertinya tidak dibenarkan sang aktris. Amanda Manopo sempat menampilkan dirinya tak ada hubungan khusus dengan lawan mainnya tersebut setelah berteman lama. Tapi terkadang Amanda Manopo menunjukkan sikap tersipu malu ketika dirinya ada di samping Arya Saloka. Bahkan netizen menyebut Amanda Manopo grogi saat bersama Arya Saloka karena lama tidak bertemu. Seperti ketika dirinya dapatkan pujian dari rekannya tersebut yang kagum dengan kecantikannya. Pujian yang keluar dari mulut Arya Saloka tersebut membuat Amanda Manopo tersipu malu. Saat wajahnya terlihat bahagia sambil tersenyum namun tak menatap rekannya. Tatapan mata dari sang aktris tersebut mengarah ke bawah setelah dapat pujian dari Arya Saloka. Terlebih mantan pemain Ikatan Cinta tersebut hampir 2 tahun bersamanya.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan Amanda Menopo dan Arya Saloka mudah untuk berkomunikasi, karena tiap bertemu kadang menggunakan bahasa ikatan cinta. Meskipun dikabarkan menjalin hubungan yang spesial, Amanda Menopo bersikeras untuk tetap menjalin persahabatan dengan Arya Saloka. Tercatat selama belasan tahun berkiprah di dunia hiburan, Amanda Menopo pernah pacaran dengan sejumlah seleb, terakhir Billy Syahputra yang paling menyita perhatian. Bahkan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka juga tidak luput sorotan publik, pasalnya keduanya sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi. Meski demikian, Amanda Menopo menepis hubungan itu dengan Arya Saloka. Tapi secara tidak, Arya Saloka merupakan salah satu cowok yang masuk dalam kriteria cowok Amanda Menopo. Seperti dilansir dari kanal YouTube fanbase Ikatan Cinta, lalu dikutip Suara Denpasar, saat Amanda Menopo hadiri acara penghargaan The Best Couple, Amanda Menopo belak-belakang soal cowok idaman yang pas mengisi relung hatinya. Arya Saloka pun masuk dalam kriterianya. Tipe cowok idaman Amanda Menopo kira-kira seperti apa sih? Sebenarnya gue gak ada tipe, tergantung dari rasa yang muncul aja. Suka apa enggak, terus dijalanin jatuh cinta apa enggak. Cuma mungkin yang misalnya yang spesifik atau suka cowok wangi. Suka cowok yang lebih tinggi dan badan besar. Aku Amanda Menopo. Mendengar ucapan tersebut, Arya Saloka hanya tersenyum sendiri. Soalnya Arya Saloka lah cowok tipe idaman Amanda Menopo. Ada pengalaman berkesan gak sih ketika ditembak oleh cowok? Cerita dong sedikit. Aduh, gue kayak udah tua, jadi gue gak perlu ditembak-tembak. Ya jalanin aja sampai rasa nyaman itu masih ada. Masih ada di situ, kebahagiaan itu masih ada. Gak perlu harus tembak.